Ini langkah awal buat kita, buat teman-teman disabilitas itu mencoba menggali potensi yang ada di dalam. Nah, ini mungkin juga awal kita. Artinya saya nanti ada di mana berbincangnya, nanti berbincang modelnya dan sebagainya. Untuk yang kedua, kami juga berterima kasih kepada Bapak dan Ibu semua serta teman-teman di Fabel di Jepara yang telah meluangkan waktu untuk hadir di acara pagi ini. Dan dapat kami dari teman-teman di Fabel Jepara, Pak, kami berharap ke depan cara pertama bisa untuk menjadi jembatan bagi teman-teman di Fabel untuk bisa berkomunikasi dengan pihak-pihak atau instansi ataupun perusahaan-perusahaan di Jepara agar bisa memenuhi atau bisa ibaratnya atau itu Pak, ada undang-undang yang terdapat tahun 2016 itu di Jepara yang belum bisa terakomodir, mungkin bisa diakomodir. Karena selama ini saya akui Pak, di Jepara ini memang belum ada, belum pernah ada sosialisasi. Jadi kayak kemarin itu memang saya tidak menyalahkan dari perusahaan karena memang belum ada sosialisasi. Kepada Mas Rauf juga
memberikan pelajaran yang lebih intinya aja gitu ya. Misalnya gini, kalau kita pelajaran, kita sudah bikin modul gitu, pelajaran gak usah bercerita-cerita, jadi langsung aja. Jadi misalnya Mas Yudit kan koordinasi teman-teman yang punya produk dijadikan satu, langsung Mas Julikan menyampaikan kepada Mas Wau untuk pemasarannya, atau Mas Wau memberikan kita perorangan yang punya produk untuk memasarkannya. Biasanya kami mengenal apa itu, kami sudah menggunakan Facebook, Instagram sudah, tapi ini memang alangkah baiknya kalau produk saya tak bangun sama Mas Rau. Terus caranya kalau saya tak bangun Mas Rau itu gimana caranya? Saya tak bantuan. Apakah produk saya kirim ke bidang Mas Rau itu? Dalam arti dari peningkatan kualitas produk, dari pemasaran, dan itu nantinya akan berdampak pada meningkatkan taraf ekonomi. Karena tidak kita pungkiri ya, tidak mengakui juga bahwa pelatihan, konsultasi dan promosi pelatihannya kapan? Sebulan dua kali, minggu pertama dan minggu ketiga setiap hari Selasa, Januari akan dimulai. Konsultasinya tiap hari, butuh apa dan lain-lain dilayani di KPP sini. Promosinya apa? Di Rumah Akuntansi Pajak miliknya KPP ini ada program Jepara Berdikari.